Direktorat Research Kriminal Khusus Polda Metro Jaya membongkar modus penipuan investasi robot trading Fahrenheit yang merugikan korban hingga 5 triliun rupiah. Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri, Brigjen Wisnu Hermawan mengungkapkan, perusahaan aplikasi robot trading Fahrenheit ada di Indonesia dan kini keberadaannya masih dilacak oleh polisi. Pihak Bareskrim Polri saat ini juga masih mendalami struktur organisasi perusahaan robot trading Fahrenheit hingga melacak aset-aset aplikasi trading ilegal tersebut. Sementara itu, Bareskrim Polri juga telah menangkap salah satu bos robot trading Fahrenheit bernama Hendri Susanto. Hendri Susanto merupakan direktur dari PT FSP Academy Pro, perusahaan yang mengelola investasi ilegal Fahrenheit. Hendri Susanto telah ditetapkan sebagai tersangka dan saat ini ditahan di Rutan Bareskrim Polri, Jakarta Selatan. Pihak kepolisian juga sedang mendalami kemungkinan adanya pimpinan aplikasi robot trading Fahrenheit lainnya. Nantinya penyidik akan terus memeriksa Hendri Susanto. Sebelumnya polisi telah menetapkan 4 tersangka dalam kasus penipuan investasi robot trading Fahrenheit. Keempat tersangka berinisial D, kemudian ILJ, DBC, dan MF yang memperkenalkan robot trading Fahrenheit melalui media sosial. Dalam menggait korbannya, para tersangka merayu dan mengiming-imingi investasi robot trading dengan slogan D4, yaitu duduk diam dapat duit untuk menambah uang dengan cepat. Melalui slogan D4, robot trading Fahrenheit sukses menggait member karena termotivasi untuk menginvestasikan uangnya di investasi Fahrenheit. Para tersangka aktif mengajak masyarakat untuk menginvestasikan uangnya di Fahrenheit dengan jumlah yang besar dengan skema share profit sebesar 10%.